Nah ini. Nah, putih-putih pada akar ini. Ini adalah saya anggap gejala awal pada hama adenium. Kenapa saya katakan awal? Karena di sini kondisi pohonnya terlihat sehat sekali. Ya. Hampir tidak ada daun. Namun tetapi teman-teman, ini jika dibiarkan terlalu lama dalam kurun waktu 2 kali 24 jam atau 1 minggu saja, tanaman ini mulai terlihat serangannya teman-teman ya. Jadi ini sekedar untuk saya angkat, menyempatkan untuk buat video saja ya. Nah ini teman-teman. Oke. Lalu solusinya adalah kita bisa menggunakannya, menyemprotkannya dengan salah satunya ya, insektisida sistemik. Nah ini teman-teman ya, sebenarnya banyak sekali caranya ya, banyak sekali caranya. Nah ini bisa dicoba dengan menggunakan pupuk ya, insektisida sistemik. Mohon maaf untuk labelnya tidak bisa saya sebutkan ya, mungkin inisialnya C atau S saja ya penggunaannya, bagaimana dosis yang tertera di situ teman-teman ya, atau bisa dengan menggunakan inisial D dengan dosis 1 ml per liter ya. Ya, jika menggunakan D ini bisa disiramkan ke media tanam. Ya, teman. Nah, kutu putih ini biasanya dia bersembunyi di balik ketiak akar, teman-teman ya. Ketiak akar bisa di sini bisa dicirikan dengan karena dia menghisap pada akar-akar muda ya yang sangat rentan, jadi ini nutrisinya dihisap oleh dia teman-teman ya. Nah ini sehingga menyebabkan mati pada akar mudanya. Nah ini yang mengakibatkan tanaman tidak bisa menyerap nutrisi dengan maksimal karena akar mudanya terserap kutu putih tadi ini teman-teman, melibat ini tadi teman-teman. Ya sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman ke atas ini menjadi terhambat. Ada satu percobaan kecil saya teman-teman ya, percobaan kecil saya nanti saya akan ceritakan di akhir video ini. Namun sebelumnya saya sarankan kepada teman-teman, jika sudah mengenal penyakit kutu putih ini, saya sarankan teman-teman semua untuk mengganti media tanamnya teman-teman ya. Jadi satu-satunya hal yang paling simple adalah repotting ya. Jadi untuk menjamin bahwa serangan root mealybug ini diberantas dengan tuntas, perlu adanya penggantian media tanam ya. Lalu cara berikutnya adalah dengan menyiramkan insek untuk pencegahannya, bisa gunakan insek penyiraman 1 bulan sekali ya dengan dosis tertera teman-teman ya. Lalu Anda juga bisa menyiramkannya untuk pencegahan teman-teman ya, menyiramkannya dengan menggunakan sabun colek atau deterjen ya, cukup dengan sedikit saja sabun colek, atau bisa menggunakan sisa cucian ya, sisa cucian pakaian yang sudah tercampur deterjen Anda bisa siramkan ke pot atau media tanamnya ya. Nah ini teman, itu salah satu untuk pencegahannya. Baik, nah sekarang saya akan coba untuk membuktikan hal kecil kepada teman-teman semua ya. Ya, langkah yang pertama teman-teman bisa siapkan plastik, usahakan plastik bening ya, plastik beras yang agak besar seperti ini, plastik entah apa ini, plastik apa ya. Ya, lalu kita isi air, air putih saja ya, air putih saja. Lalu tanaman yang adenium tadi yang terkena serangan root mealybug bisa kita masukkan teman-teman ya, bisa kita masukkan ya. Sekaligus ini teman-teman bisa dicoba di sekarang, bisa praktek. Tentunya ini untuk skala kecil ya, sangat tidak mungkin kalau misalnya bagi para pekebun yang dengan jumlah tanaman adeniumnya ribuan, cara ini tidak disarankan ya. Oke. Tapi teman-teman bisa, kalau untuk skala rumahan bisa menggunakannya, percobaan lah. Oke. Lalu kita masukkan adenium ini
yang terkena serangan tadi ke dalam plastik, teman-teman. Oke, sebentar. Ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya. Lalu diusahakan pada bagian ujung sini plastik diikat rapat. Oke, jadi ini mohon maaf. Ya. Jadi ini plastik diikat rapat, kan? Nah, seperti itu. Oke, diikat rapat ya, karena di sini ya mau sil. Oke, jadi teman-teman bisa mengikatnya seperti ini. Ya. Bisa mengikatnya seperti ini. Nah, perkembangan selanjutnya teman-teman bisa lihat, dan ini dibiarkan 1x24 jam, teman-teman. Ya, ketika kondisinya sudah rapat seperti ini, kedap udara dan isinya cuma air. Saya pernah melakukan percobaan ini, teman-teman, dan ternyata kutu putihnya tadi itu jatuh, teman-teman, ya. Jadi dia ada di dasar sini. Ada terbang bersama di air-air sini, apa namanya, berenang di air. Jadi intinya kutunya tidak lagi menempel pada akar. Nah, kalau di sini kan masih ada, masih terlihat. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, kutunya masih terlihat, ya. Nah, ini kalau dibiarkan 1x24 jam saja, teman-teman, kutunya dia akan berenang di bawah. Oke. Jadi teman-teman bisa lakukan hal ini hingga kutunya benar-benar bersih. Bisa diangkat lagi dan dilihat lagi kalau memang sudah bersih. Saran saya, teman-teman bisa menggunakan media tanam yang baru. Ya, ini sekedar pembuktian kecil saja, teman-teman, ya. Anda bisa mencampurkannya misalnya dengan sedikit sabun colek atau deterjen pada plastik ini, teman-teman. Ya, ini mohon maaf. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Ini digantung, ya. Jadi setelah ini diikat, teman-teman bisa digantung atau posisinya berdiri gini, teman-teman, ya. Posisinya berdiri gini. Ya. Yang saya lakukan adalah hasilnya kutu putih tadi berenang di air. Oke, baik teman-teman. Nah, hanya ini saja yang bisa sampaikan di video ini tentang root mealybug, ya, hama kutu putih. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya. Silakan tekan like dan subscribe jika Anda menyukai channel seperti ini. Saya akan bagikan tips-tips kecil singkat yang saya tahu kepada Anda semuanya, pada teman-teman semuanya. Sekali lagi, sukses buat Adimania, sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Adimania.